ku tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita satu di dalam doa untuk mohon hikmat Bapa di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Di tengah duka cita yang melanda kehidupan kami, bersama dengan keluarga Parinungan Sihite di tempat ini, kami hadir dan juga untuk menguatkan kehidupan keluarga, ya Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur Tuhan bahwa puji-pujian sudah kami kumandangkan. Dan tiba saatnya kami juga tetap rindu untuk dikuatkan lewat kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Sehingga dengan hikmat Tuhanlah ketika firman Tuhan ini kami baca, menguatkan kehidupan keluarga besar yang ada ini, dan juga menguatkan akan kehidupan kami. Kami telah siap, ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita berdiri. Tuhan, yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5, pada ayat 6, 7, dan 8. 2 Korintus 5 pada ayat 6, 7. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah dalam firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini ada hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sambil menunggu mobil jenazah yang sementara dalam perjalanan, ya, kita duduk-duduk dulu setengah. Lewati waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mantap. Menuhi keperluanku. Nanti dibuka di.
Yang selalu setia di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Setia.
syukur dan sukacita. Dan kita hanya bisa menyampaikan selamat datang untuk komunikasi saudara kita yang sangat tercinta, yaitu almarhumah Ibu Anisa. Ucapan terima kasih kami dari keluarga kepada Pendeta Kristin yang hormat, Pendeta Darius Pakidi, PAMD DPIB Mangga Masina, Majelis Sektor Pelayanan 10, bersama warga, Bapak Penatua Redi Tampan, paduan suara yang ikut mengambil bagian dari ibadah penghiburan satu dan yang kedua, serta ibadah pelepasan, pengurus KWKO Bahari Tasik, bersama warganya. Berikutnya rekan dan teman-teman, almarhum yang bisa saya sebutkan di sini ada di pernah saya baca di satu WA grup patah tanah lepas jembatan. Terima kasih ya. Sebetul mungkin yang sangat patah. Terus yang berikutnya ini dari awal sudah menemani kami keluarga selama perawatan di rumah sakit sampai dengan selesai. Boleh saya sebutkan nama ibu, kami ucapkan terima kasih, Ibu Sumarta Kumaat atau biasa disebut dengan Ibu Bude, yang sering kami dengar ya, sering dipanggil oleh almarhum kalau sudah di rumah. Dan semua yang tidak saya dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk pelayanan mulai dari perawatan istri di rumah sakit sampai dengan meninggalnya dan pemakaman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati akan pelayanannya. Boleh saya sampaikan isi hati dari keluarga. Saya menyampaikan sedikit ungkapan hati dari keluarga kami yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami merasakan almarhum di tengah-tengah keluarga kami. Ternyata almarhum adalah cerminan hidup bagi keluarga kami. Yang selama ini saya berpikir saya adalah cerminan, ternyata salah. Saya merasa Kristen dari kecil, dari lahir hingga sampai setua ini. Saya berpikir saya Kristen. Saya pikir saya bisa menjadi cermin. Ternyata bukan saya yang terpilih oleh Tuhan. Jadi dari kehidupan di tengah keluarga kami menganggap almarhumlah jadi salah satu tulang punggung dari keluarga kami. Terus terang kami sudah melihat setiap harinya, kesehariannya, pagi beliau sudah menyiapkan
segala sesuatu mulai dari sarapan kami ke pasar untuk membuat sarapan hingga sampai ke hari yang kami sangat merasakan itu. Jadi saat ini kami betul-betul merasa kehilangan Allah yang kami cintai. Almarhum sebelum meninggalkan kami satu bulan sebelumnya itu beliau liburan ke Bandung. Entah kenapa saya ada dia punya rencana seperti satu bulan di Bandung, ataukah mungkin almarhum secara tidak langsung melatih kami, kalau bahasa saya melatih kami untuk bisa mandiri, ya, untuk bisa mandiri. Dan beliau juga sempat menelpon dari sana untuk pandang dengan mata untuk setiap harinya. Jadi kami betul saat ini merasakan kehilangan karena kebiasaan-kebiasaan itu sudah tidak kami dapatkan lagi. Nah kalau saya lihat banyak orang-orang itu seperti salah satu contoh NKRI harga mana, maaf ya, NKRI harga mana. Tapi kalau kami lihat bukan cuma negara yang diberikan, itu kan Tuhan Yesus dia berikan sampai mana. Nah ini yang menjadi pokok cerminan terhadap diri saya yang selama ini saya pikir saya adalah cerminan, ternyata bukan. Ternyata almarhumlah cerminan. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan kepada kami pada saat apa. Ya, misalnya kita thank you.
manusia. Itulah kebahagiaan sejati, kalau Tuhan memberikan berkat
bersuka cita atas meninggal. Pernah? Tidak ya? Tidak pernah ada karangan bunga yang menuliskan turut bersuka cita atas meninggal. Kalau ada karangan bunga ini pasti Bapak Ibu bilang ini salah ketik. Betul? Ini salah ketik. Kita sadar Bapak Ibu, sebelum kita menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, kita ini adalah hamba dosa. Tapi ketika kita memutuskan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, kita juga yakin dan percaya bahwa kita telah dilepaskan dari dosa dan maut telah ditaklukkannya. Inilah keuntungan bagi kita saat ini. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, bagi keluarga yang berduka cita, kita percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Untuk anak-anak, suami dari almarhumah, dan kita semuanya, kita tahu bahwa almarhumah kini telah mendapatkan tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Yesus Kristus meyakini bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan dan selama hidupnya juga diizinkan untuk mengalami penderitaan, kita akan menerima janji Allah yang kekal. Karena kita tahu ketika kita meninggal, kita tahu kita pergi ke mana. Kuasa Allah bekerja di dalam kita. Disilakan duduk. Teman-teman almarhumah yang tergabung dalam PLKP PKP akan menyampaikan kesaksian ujian. Disilakan.
ke bawah, di bawah penjata ke Pak. Kenapa jadi gitu? Di bawah, Pi. Di kanan sisi namanya? Tekan kali. Kanan sisi. Apanya? Ujungnya? Lalu ke depan, Pak. Mundur, mundur, mundur. Satu, dua, tiga. Sudah, oke. Awan. Bisa, ini gak bilang tadi. Mana kainnya tadi? Katanya ada timur. Bibel, mana kainnya, Bil? Mana? Itu kainnya. Kain, Pak. Taruh di atas. Pak. Pak Parlin. Pak Parlin. Tunggu dulu. Mana Ana? Parlin. Apa? Ada motor kan? Tidak ada. Katanya itu tadi bilang ada di tenda. Ya. Wih, beda nih. Terus turun. Tali. Biar diturunkan dulu baru ke sini. Sini lagi dulu, Bu. Kalau mereka sudah sebentar ya. Itu berasa ya? Kita akan lanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu, mari kita berdoa untuk mengantar jenazah. Jemaat, mari kita lanjutkan ibadah untuk memakamkan saudari kita almarhumah Ibu Anissa. Peti jenazah diturunkan ke dalam makam sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 460 jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepada Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tahan di situ, Pak. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan bagi hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai juga. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita almarhumah Ibu Anisya Sihite. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kidung jemaat nomor 438, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepada-Nya saudara kita almarhumah Ibu Anisia Sihite. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia, yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuat kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Kita yang masih hidup akan melanjutkan kehidupan ini. Biarlah kita hidup dalam penuh tanggung jawab ketaatan iman kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama di dalam Tuhan kita akan menerima kebaikan-kebaikan-Nya. Tuhan berkati keluarga untuk diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup ini. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalan-Mu sehingga ku selalu bersama-Mu. Enggaklah ku melanggar sendap. Thank you.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau dia
setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aja nah. Jauhnya iya, itu teh. Mau aku tahu aku bawa pulang lah. Enggak mau. Hai tante. Enggak ada teh. Kan pulang teh ya? Mulai. Ruai. Kalau memang ada berubah lagi pikiran kan?